Nah, ada lagi, Bang. Wangi gini ya. Ah, oh, udah nggak mau. Silvana dibilang wangi, marah dia tuh. Muncul kan? Masih 15 loh padahal. Nggak boleh dibilang wangi ya. Malu dia. Malu. Saya. Dur. Hahaha, 3000 dunia dan tidak ada satu orang pun yang pantas. Jadi teman-teman, di sini kita akan kembali bermain Magic Chess dan kombonya adalah Lancer. Jadi kita bikin Titan Silvana karena Nero lihat tadi ada yang main dan lumayan gacor. Tapi ada kemungkinan itu faktor hoki di bagian magic kristalnya. Ada kemungkinan begitu, tapi kan kita tidak tahu. Jadi ya, kita coba. Lancer baru 3 nih. Masih kurang banget nih. Dan ini kalau kalian nggak tahu, powernya Silvana itu cuma dari basic attack. Dia nggak bisa skill, nggak bisa ulti, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma basic attack ya. Per basic attack itu ngurangin defense. Jumlah defense-nya kalian bisa baca di sini kalau kalian punya mata. Agak kasar ya. Maaf. Jadi ya, karena dia basic attack, jadi kayaknya jadi Titan cocok deh. Sepertinya. Ya, kita belum dapat apa-apa ya udah. Kita mode AFK. Mungkin kita interest dulu boleh. Karena kita ambil Lolita untuk quarter. Quarter master ini nanti dapat item. Yang bunuh Akai. Akai gendut, ah, mati loh. Kena tusuk. Yang Nepi mati semua, cuk. Aku masih penasaran sama Mia. Mia itu bisa hyper nggak sih? Pakai Yuki. Kalau di Lancer bisa sih, cuman kan kalau pakai Yuki belum tentu dapat Lancer kan? Gak tahu tuh. Ada apa lah. Gak mau lihat. Dapat apa sih? Quarter. Ya, purify boleh. Purify-nya 2. Jangan-jangan satunya kasih siapa ya? Harlot mungkin. Engine nggak bisa dipindah. Hei, mama, melek. Katanya bisa di-reset ya? Kalau hero-nya diganti. Tapi sebelum ngambil. Harusnya tak coba dulu tadi, siapa tahu bisa. Tapi udah telat ya, ya udah. Apakah kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat gacor parah, teman-teman? Golden Staffu. Brody Titan? Enggak mau. Ambil aja Brody. Kita ambil bosok. Udah amat, kenapa? Kita
tak jual, mau tak jual. Nggak mau. Nggak mau, nggak mau. Aku marah. Golden Staff dia ambil sama ini. Ini bukan sih? Oh iya, Marcel lawas kamu ya. Tak sikat kamu nanti. Tak sikat menggunakan sikat WC. Biar bersih. Purify dari quarter ini lebih kuat coy. 10% attack ada attack-nya. Sama ada magic power 200 lumayan. Jadi kita kombonya bakal ke Lancer quarter. Sama nanti kita coba refresh item. Semoga bisa, semoga real. Sabar, sabar. Kalem. Norton boleh, Norton dulu ya. Norton Adventurer. Ini kita cuman kurang attack speed ini. Ini kalau attack speed udah gacor, wah. Mengerikan. Sylvana. Sabet. Ini aneh ya, Lancer itu padahal tombak. Lancer itu tombak ya kan? Dan tombak itu secara teori buat nusuk. Sama Sylvana buat nyabet. Itu ujungnya yang tajam itu buat apa? Pajangan. Attack speed. Nah, dapat. Tadi ada kakaknya Gusen. Siapa kakaknya Gusen? Lupa. Kakaknya Gusen siapa sih? Amon. Iya, tadi ada Amon. Lupa tak ambil. Albert kali ya. Nanti kalau ada cakar, kita ambil cakar. Kita kurang Amon sama Minsitar. Nah, bintang 2. Wih, ada lagi. Nah, ada lagi, Bang. Wangi gini ya. Sylvana wangi. Role-nya bukan Sylvananya, role-nya wangi. Jangan aneh-aneh kalian ya. Ya aku nggak tahu Sylvana wangi apa enggak. Bukan urusan saya, Bang. Urusannya Granger ya, soalnya dia sama Granger. Valentine kan sama Granger tuh. Bukannya Granger lebih cocok sama Gwyn? Ya nggak sih? Ya suka-suka muntun, Bang. Woi, kita mukulin. WM kita matiin, ternyata kita bertemu dengan Blade Armor. Nggak asik. Katanya kalau mau refresh harus diganti hero-nya. Nah ini nih. Guardian sama Glowing. Nah,
kalau nggak salah harus dijual. Kalau gini doang sama tuh. Tuh. Katanya harus dijual, guys. Kita lihat nantilah ya. Apakah work, apakah tidak. Kita harus fokus cari Sylvana ini. Oke, uang dari adventurernya lumayan membantu. Mana sih? Mana? Kamu di mana? Ah, oh, udah nggak mau. Sylvana dibilang wangi. Marah dia tuh. Muncul kan? Masih 15 loh padahal. Nggak boleh dibilang wangi ya. Malu dia. Malu. Tukang, karena Pak Tukang. Bukan malu sih, mentung. Mukul, mukul. Kita masih ngerol di 6 hanya untuk mencari Sylvana. Oh. Oh, ini dibikin sama dia, guys. Combo yang aku penasaran. Tapi kayaknya menang dia sih, emang. Karena bintang 3, bang. Oh, sengeri itu ya, Mia. Kapan-kapan kita coba. Tuh, keluar. Kalau kita nggak bilang apa-apa, keluar. Kita harus diam-diam biar dia keluar. Keluar apanya, bang? Ya, tanyakan sendiri, bukan urusan saya. Starfall, please jangan ambil Starfall, bang. Tolong, tolong, tolong. Nice, bisa untuk menghadapi Tars, karena Tars kan bintang 3, bintang 3 kan. Kita Starfall, cuk cuk cuk. Nah, gitu. Udah, kita jual nih. Gak ganti, bang. Katanya heroesnya, heroesnya, heronya harus ganti. Apakah begitu? Tuh, Sylvana muncul kalau nggak dipanggil. Agak lain ya, bang ya. Diam, 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 diam. Beda, Sylvana beda. Kita harus diam, diam. Kita kurang regen sama attack speed sih ini. Eh, Starfall jangan di Arlott di sini aja biar bewanya menang. Diem, diem. Diem anjing 4G 100 coy darahnya. Pakai Tars. Hero-nya beda nih. Tadi kan Amon kan ini. Sama aja. Penipu. Penipu, penipu. Tapi ya kita keep ya. Bukan Lolita sih yang diganti ini kali. Nah, tapi udah full item lah. Terus kita ngambil. Ah, udahlah. Baru tak jual, temennya muncul. Valentina, Valentina. Ah, tahu gitu kita A6 aja quarter. Siapa tahu dapat golden staff. Yaudah, kita simpen ini. Siapa tahu Valentina muncul. Tapi kayaknya Valentina malu juga sih. Jadi jangan dipanggil.
Enggak tamang. Aku diem-diem aja kok. Tuh kan? Kalau dia muncul. Kalau kita diem, dia muncul. Pemalu aja dia. Dapat mana? Damage. Quarter Master have. Oh, kalau ngekill dapat gold sama item. Tapi enggak 100% kemungkinan. Dapat mana? Ya, dapat mana buat apa? Dapat mana biar apa? Sylvana gak pakai mana? Kalau main. Kalian pernah gak main Sylvana Elementalis? Wih, golden. Kalau kalian pernah berarti ada yang salah dengan kalian. Ada sesuatu yang harus diperbaiki. Ada goldennya. Shish, nanti. Goldennya Northern, Northern lagi. Goldennya Quarter itu lebih banyak anunya. Attack speednya. Nanti ya. Nah, semoga kita dapat item nih. Dia kalau ngekill dapat item runnya. Rune yang dapat item atau gold. Dapat enggak? Enggak dapat. Ah, dapat tuh. Dapat gold satu tuh. Tuh, dapat lagi tuh. Tuh. Weh. Hei, runnya unlimited gold nih. Keren dong. Ya keren lah. Udah, berarti kita fokus naik level biar bisa 66. Memang. Kalau Zilong sama Moskov memang harus dipanggil. Bedanya di situ. Nah, udah 6. Golden Staff, Golden Staff. Starfall di sini kali ya. Kan 66 di level 9 enggak? Iya enggak sih? Atau belum malan? Dapat item dong, harus claw. Dapat gold. Tuh, Sylvana kita ngekill dapat gold. Tapi kemungkinannya 40%. Enggak 100%. Oh, ini yang Mia tadi. Mia enggak sekuat itu ya. Ternyata. Faster, stronger. Kita gini dulu guys. Tapi kalau kita nggak punya regen di dalam sini nih, kita kalah sama Mia. Kita pakai WM biar nggak kalah sama Mia. Mianya WM tuh, WM-nya 4 malah. Tapi secara teori, karena WM kita karena kita punya Lancer, meskipun WM2 bisa menang. Kemungkinan. Bajing. Nggak ketemu Mia. Woi, gila Sylvana Titan. Besar coy. Wah. Tombaknya. Tapi kalah. Berarti harus 6 quarter nih. Harus 6 quarter dan harus punya regen. Kita regen dari mana?
Terajang kan cuma bisa dari WM kan? Dan kita perlu 6 quarter sih. Perlu banget sih 6 quarter, coy. Yang kita perlukan itu golden staffnya yang lebih kenceng. Tuh gila nggak punya regen coy. Susah banget kan. Duh gimana dong. Berpikir Nero, berpikir. Kuat banget Mia ya bang. Mana dia dapat rune yang basic attack meledak? Iya dong. Dah. Wah anjim sengaja biar aku ketemu sama ini cuy. Kayaknya dia penasaran deh. Aku lawan Mia. Kuncinya apa? Gak ada kunci aku bang, asli. Asli. Aku pun gak tahu gimana cara menangnya ini. Satu-satunya cara adalah dengan punya regen. Tuh dia hampir kalah kan? Tuh kalau kita punya regen bisa. Habis ini naik level lah. Cari alu. Alucard. Nah, kok masa ini sama masa ini beda? Lul. Hah? Kok beda? Lah, gue masih punya api. Ajaib. Ah, ini kita lepas. Dia punya WM. Stun dia ada? Gak ada, karena stunnya dipakai kesana. Nice, gini ya. Soalnya yang nyetun dipakai tumbal. Kita harusnya Lancer sih. Kita sekarang udah punya regen nih. Harusnya sedikit sedikit lebih kuat. Nah kan? Mia hancur. Sudah aku bilang, counter Nature itu Sylvana. Cuman tadi kita nggak punya regen yang cukup aja. Tadi itu cuman belum aja gitu, belum bersinar. Perlu Starfall nggak perlu nggak perlu. Kalau Starfall sih di sini ya.
Kayak dia nggak ke Astro. Nggak ngaruh, Bang. Aku udah punya Regen. Kau mau apapun nggak ngaruh. Lancer menghadapi Nature emang sekuat itu, apalagi ada Sylvana. Kau mending Suren, Bang. Hanya sombong bet. Ya nggak apa-apa. Kita kasih full item ya beliau ini. Dari Lolita ada Purify. Ada si Halbert boleh. Mau berhadapan sama siapa kamu? Kamu mau di thunderclap apa? Kamu mau di thunderclap sama Masya kah? Ayo. Ayo. Sini, sabet sama Sylvana hilang. Starfall nice. Kan matinya sama Masya kan, karena kena thunderclap. Dia malah taruh di kiri, dia minta ditabrak. Jadi gitu ya teman-teman, posisi, item, dan sinergi itu perlu, penting. Dan terbukti bahwa counter Nature adalah Sylvana. Karena kok Nature sekarang itu bukan damage reduction, tapi apa? Defense. Dan Sylvana ngurangin defense pasifnya. Sok tahu banget, Bang. Yaudah sih. Yaudah sih.